Di video kali ini kita bakal sharing ke kalian semua satu games yang seru banget dan kita berdua ini lagi sering banget mainin games ini. Namanya Shopee Tanam. Jadi kalian semua udah tahu belum apa itu Shopee Tanam? Gue udah tahu. Jadi Shopee Tanam itu gue tuh tahu karena temen gue itu sering banget mainin dan gue tahu dari dia. Jadi gue addicted sama si Shopee Tanam ini dari temen gue, ya, nama temen gue Abia. Jadi selamat Abia. Jadi dia tuh tiap hari kerjaannya ngirimin link ke grup terus bilang siram tanaman gue. Terus aku jadi ikut mainan nih abis itu. Oke, jadi specifically adalah Shopee Tanam ini. Jadi Shopee lagi bagi-bagi THR sebanyak 10 miliar di Shopee Tanam ini sampai 25 Mei nanti. Wah, menarik banget kan? Karena kan bentar kita bakal ada bulan puasa dan juga lebaran. Jadi berarti itu full puasa itu sepuasa-puasanya. Kan kita mulai puasa tanggal 25 April. Iya, April nih. Jadi selama sebulan tuh kita bisa gunain itu, kita bisa buat modal kita berbelanja kebutuhan puasa dan juga mungkin kebutuhan lebaran nanti kan, kalau mau beli baju baru atau gimana. Jadi mobil baru pas lebaran nih. Bayangin 10 miliar Shopee lagi bagi-bagi secara cuma-cuma THR dari Shopee Tanam ini. Di kondisi gini kan nggak bisa kerja, jadi pas banget guys. Pas banget buat kalian yang iseng-iseng, tapi bahkan kita pun juga ikutan. Iya, kita cuma iseng-iseng doang tapi bisa iseng-iseng berhadiah. Bisa menghasilkan uang gitu. Iya, tapi kan kalau aku ya aku tuh belum tahu gitu emang bisa menghasilkan segitu. Kalau aku tuh dari kemarin emang main-main aja gitu. Tapi caranya gimana sih buat dapetin? Oke, caranya tuh gampang banget. Step pertama, kalian cukup buka aplikasi Shopee di HP kalian masing-masing. Terus ke menu bar dan pilih Shopee Games. Nah, di Shopee Games itu kalian bisa pilih Shopee Tanam. Nah, gue di sini bakal ngasih tips and trick dan ke kalian. Kalian harus pilih tanamannya namanya tanaman THR. Karena tanaman ini adalah tanaman yang paling hits dan juga tanaman itu lagi gratis. Jadi tuh biasanya tanaman ini tuh kita bisa dapetin kalau koin kita 100. Jadi kita harus menukarkan 100 koin. Buat kali ini tanaman THR gratis dan kita bisa dapat 1 juta koin Shopee dari tanaman THR ini. Koin Shopee-nya itu bisa dipakai buat belanja dong. Gue di sini bakal kasih kalian tips and trick biar panen Shopee Tanam kalian tuh sukses. Pertama-tama, kalian bisa minta bantuan teman-teman kalian yang kayak Keisha tadi bilang, bisa minta bantuan teman-teman kalian buat bantu siram. Kalian cukup share link ke teman-teman kalian di sosial-sosial media yang kalian punya. Terus kalian juga bisa minta bantuan siram berharga. Dan buat kalian yang mau dapat koin Shopee yang banyak, gue saranin banget kalian buat mainin Shopee Tanam ini di pagi hari jam 9. Karena di pagi hari jam 9 itu chance kita buat dapat koin Shopee banyak tuh besar banget. Jadi tips and tricknya golden hour Shopee Tanam tuh jam 9 pagi, bukan sore. Dan yang gak kalah penting nih, ini adalah tips and trick yang terakhir. Jangan sampai kelewatan special event dari Shopee Tanam. Karena pada special event itu, Shopee bagi-bagi giveaway sebanyak 20.000 coins di special event itu. Dan caranya tuh gampang banget. Cuman kalian harus main terus dan jangan sampai kelewatan. Nah, itu tadi ada tips and trick dari kita buat kalian yang mau main Shopee Tanam. Gimana caranya sih biar kalian bisa panennya tuh sukses? Itu tips and trick dari kita. Gue himbau banget ke kalian, jangan lupa main Shopee Tanam, oke? Karena selain seru, ini juga bisa buat ngisi waktu luang kalian selama hashtag pas di rumah aja. Tuh, Keisha lagi nyoba-nyoba buat main Shopee Tanam, dia baru buka Shopee-nya. Kita juga lagi, tadi habis baru saya mainin Shopee Tanam. Jadi, gue himbau banget kalian buat jangan lupa main Shopee Tanam. Karena selain buat ngisi waktu kalian selama hashtag di rumah aja, ini juga sangat bisa menguntungkan kalian. Jadi, sama sekali gak ada ruginya buat kalian main Shopee Tanam ini, oke? Okay? Udah berapa nyiramnya? Tahu nih, aku udah maksa-maksa si Fadia, tapi belum disiram-siram. Udah, kita sekarang waktu kita main Shopee Tanam, udah. Cukup aja sampai sini guys, itu ada tips and trick sedikit dari kita. Wede, udah nyiram bro. Wede, bibit tuh menjadi pohon. Udah, gitu aja, udah ngomong jamin mulu orang lagi video juga. Oke, Dion aku udah keracunan banget nih sama Shopee Tanam, dasar. Oke, okay. Bye, thank you guys for watching. Jangan lupa ikutin tips and tricknya, jangan lupa ikut main Shopee Tanam. Gunain, tolong link di bawah siram tanaman gue. Ya udah siram tanaman Keisha aja, gue bakal berusaha sendiri, oke? Okay? Jadi jangan lupa buat gunain kesempatan mumpung Shopee lagi baik hati banget nih, lagi bagi-bagi THR 10 miliar. Oke okay guys, that's all from us. Thank you, bye. Bye. Shopee Tanam edisi Ramadan, hadiah THR 10 miliar.